Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Star Kendo Channel. Hari ini saya mau ajak teman-teman jalan-jalan ya guys ya. Kita nge-vlog hari ini. Hari ini saya mau ketemuan sama salah satu pejuang rupiah kita. Katanya dia sudah ada di Darwin guys. Jadi ini seru banget. Dia pernah komen saya lewat di video itu, terus akhirnya tiba-tiba sudah nyampe di Darwin, dan hari ini kita mau ketemuan ya. Ya udah, untuk lebih lanjutnya jangan lupa di subscribe dan kita langsung cus ke tempat pertemuan kita. Ya teman-teman, ini janjiannya sekitar jam 2 ya, 8 menit lagi atau 7 menit lagi kita akan berjumpa di titik pertemuan sama salah satu pejuang rupiah kita. Saya juga nggak tahu dia dari mana, tiba-tiba pengen langsung ketemuan aja. Ya udah, kenapa enggak gitu. Kita ketemuannya di salah satu ayurisnya tutup guys. Wah, ini tutup guys. Wah, nggak bisa makan siang ini. Ayuris kafenya tutup. Oh. Ya, tadi Ayurisnya nggak ada istilahnya pemberitahuan apa-apa. Cuman mereka tutup pada tanggal sekian sampai sekian. Jadi nanti kalau seumpama teman-teman yang mau kesini jangan lupa lihat jadwalnya. Kalau pengen makan makanan Indonesia, nanti takutnya udah kesini tapi tutup, bahaya ya. Jangan sampai kecewa. Saya juga belum pernah ketemu sama salah satu subscriber kita ini ya. Terus katanya sih pengen ngobrol langsung kayak gitu. Jadi situasinya seperti ini, sepi. Jadi ini tempat untuk dibuat istilahnya duduk-duduk dan juga untuk makan siang. Jadi nggak istilahnya nggak boleh bawa makanan yang dari luar. Ya teman-teman, akhirnya kita sudah ketemu sama salah satu pejuang rupiah. Dia di sini WHV. Jadi kita baru ketemu dan emang nggak pernah ketemu sama sekali. Kita taunya dari ini, dari YouTube. Tadi kita ketemuan di depan salah satu restoran di sini, restoran Indonesia, tapi sayangnya restorannya tutup. Terus kita langsung aja ketemu gitu ya sama Mas Ahmad dari Sukabumi Mas ya, dari Sukabumi. Lagi makan. Lagi makan direcekin sama Star Kendo Channel. Jadi gimana Mas, kesan pertama Darwin? Sepi? Sepi, kotanya sepi, terus panas, dikirainan bakalan gimana gitu. Iya, yeah. Oke, okay, oke, okay, oke, okay. Semoga kerasan di Darwin. Amin, amin. Yeah. Jangan sampai kangen Indo. Kalau kangen, mending telepon aja. Hari pertama udah kangen sebenarnya. Oh, hari pertama guys sudah kangen. Makanya hati-hati ya, kalau udah berkeluarga jangan sampai istilahnya kangen-kangenan. Kebanyakan yang datang ke sini itu masih single guys ya. Jadi Mas Ahmad masih single. Oke. Okay? Kalau seumpama ada istilahnya masukan lagi, tanya-tanya WAV, boleh ditulis di kolom komentar. Jadi nanti Mas Ahmad bisa bantu teman-teman tanya-tanya tentang WHV kayak gitu ya. Ya teman-teman, itu tadi jumpa kita atau saya jumpa sama salah satu subscriber kita yang sudah landing di Darwin dan juga sudah memilih Darwin sebagai tempat untuk mencari nafkah atau istilahnya tempat untuk bekerja. Dia WHV. Dia dari Sukabumi, Jawa Barat, dan dia lulusan dari Universitas
apa tadi lupa saya. Yang jelas dari ini universitas yang ada di Jawa Barat. Jadi dia tahun pertama dia baru kesini dan ini bakal menjadi istilahnya pengalaman yang baru buat dia banget. Dia tidak kenal sama siapapun, katanya Darwin sepi banget dan dia sudah kangen katanya di hari pertama soalnya tidak ada teman dan sebagainya. Tapi saya bilang jangan khawatir, kalau seumpama emang sudah kenal sama satu istilahnya orang Indo gitu, kemungkinan nanti bakal dikenalin sama yang lain dan sebagainya gitulah. Jadi buat teman-teman yang baru kesini jangan sampai istilahnya kaget atau jangan sampai istilahnya apa ya, merasa kesepian kayak gitu. Ya benar sih, awal-awal pasti merasa kesepian. Otomatis di apa ya, untuk mendapatkan info-info dan sebagainya itu pasti sangat minim. Jadi kalau seumpama saya bisa membantu buat memberikan info-info apapun dalam hal entah itu mengarahkan ke arah yang lebih baik di Darwin, ya kenapa enggak gitu loh. Yang notabene seumpama saya bisa membantu ya pasti saya bantu gitu kan. Jadi buat teman-teman yang baru landing di Darwin, WHV ataupun di student visa, selamat datang berjuang di Australia ya. Emang awal-awalnya gak gampang, tapi insya Allah kalau ditekunin itu pasti bisa. Jadi jangan sampai menyerah di awal-awal. Kita semua istilahnya niat ingsun atau niatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik atau mencari istilahnya masa depan yang lebih baik. Semoga buat teman-teman yang di sini jangan sampai menyerah di tengah jalan, dan kalaupun sudah istilahnya sukses atau sudah mendapatkan apa yang teman-teman impikan, jangan sampai istilahnya lupa sama apa ya namanya siapa kita dulunya kayak gitu ya. Untuk sementara itu saja dari saya. Kita ketemu lagi di vlog selanjutnya. Saya sangat istilahnya senang sekali bisa ketemu salah satu dari pejuang kita yang barusan landing. Dia katanya baru datang Jumat atau hari Sabtu, Rabu kemarin lah, minggu lalu. Jadi hari ini hari Senin, terus dia katanya hari pertama sudah kangen gitu sama keluarga di rumah. Tapi jangan sampai istilahnya jangan sampai khawatir lah. Jadi semoga Mas siapa tadi, Mas Ahmad, kerasan di Darwin. Kalau seumpama ada kesepiannya, boleh istilahnya telepon keluarga langsung aja, tapi jangan sampai pulang dulu, eman ya. Udah landing di sini, kalau langsung pulang lagi eman. Tapi emang salah satu apa ya istilahnya faktor masalah terbesar emang kangen keluarga dan kangen tanah air kita. Jadi semoga kita semua diperkuat oleh niatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di vlog selanjutnya.